News, BMKG melaporkan telah terjadi tsunami di beberapa desa akibat pergeseran lempeng bumi. Beberapa desa sudah hancur dan para warga sedang berlarian dari tsunami ini. Diperkirakan tsunami tersebut sedang menuju ke wilayah kamu. Jadi disarankan para warga mengungsi ke wilayah yang lebih tinggi. Sekian breaking news kita hari ini. Ada tsunami? Serius, Tom? Gimana nih? Wah, kita mesti lihat keluar nih. Tinggal. Oke, kita tunggu
besok aja, Mon. Kita lihat ntar besok gimana, Mon. Oke. Semoga besok udah surut ya, guys. Oke, guys. Ini udah hari ketiga, guys. Dan kalian lihat di sini. Airnya tidak surut sama sekali. Bahkan rumah villagernya rusak. Malah dikencang, Mon. Rumah villagernya mah hilang, Mon. Makin kencang ombaknya, Tun. Oh, no. Di bawah ada guardian, loh. Serius? Kamu dengar gak suaranya, Mon? Iya, suara apa itu? Buah-buah, kamu lihat tuh, makin kencang ya, Mon. Oh no, itu suara ombaknya, Tun. Oh no. Tun. Kayaknya kita gak bisa di sini terus ya, Mon. Jadi kita bikin rumah aman kita sendiri aja, Tun. Ayo, Tun. Apa kita bikin tinggi-tinggi aja, Mon? Oh, boleh. Kita ambil blok kayu, guys. Kita kasih yang lebih tinggi. Setelah itu kita buat rumah aman di atasnya, Tun. Tun, aku coba menyelam ke bawah ya. Mana tahu ada orang yang masih butuh pertolongan di bawah, Tun. Oke, guys, siap-siap, guys. Semoga di bawah kita aman aja ya. Oke, 1, 2, 3, acha! Oh my god, apa-apa nih? Di bawah, lihat, guys, banyak banget guardiannya. Oh no. Apakah ada villager yang masih selamat kah di sini? Apa villager? Woi, guys, tempat ini udah diselimuti sama para guardian, guys. Oh, itu ada villager, Tun. Wow. Oh ya. Coba aku lihat bagian bawahnya. Oh iya loh, udah bolong itu bagian bawahnya. Coba
cara dari sini. Apakah udah masuk air? Coba semoga enggak ya. Semoga enggak lah. Oh iya loh. Oh no guys, rumah kita udah masuk air. Ternyata rumah ini enggak waterproof tuh. Gimana dong? Ah ya sudahlah Mon. Oke guys, karena ini udah tengah malam guys, saatnya kita tidur dulu dan besok kita akan melanjutkan pekerjaan kita guys. Gimana tuh keadaannya Tun? Nah itu dia. Udah gak berbekas semuanya Tun. Cuma tower kita yang selamat Tun. Waduh, kira-kira hari keempat ada apa ya Mon ya? Gak tahu Tun. Di situ ada hewan-hewan dan kayaknya ada makanan yang bisa kita ambil Tun. Aku semalam lupa ambil makanannya. Kayaknya aku turun ke bawah untuk ambil beberapa makanannya Tun. Doakan aku selamat ya. Susah nih, kayaknya dihancurin nama dia. Iya. Mon, gak bisa Mon. Udah gak bisa, kita harus naik Mon. Sekarang juga Mon, kalau gak bisa lagi kamu naik. Oke guys, di sini aku cuma berhasil mengumpulkan dua bahan makanan, yaitu si embek dan si embek guys. Semoga kita bisa bertahan dengan makanan yang cukup ini ya. Tun, kamu harus diet ya Tun, jangan kau makan dia langsung Tun, oke? Kamu tolong dia buat dimakan. Keterlaluan ini anak. Kalau lapar gak usah kau makan ya. Ya ampun Ana. Oke guys, kita tidur guys, sudah malam nih. Mbak, maafkan aku ya. Ini sisa makananku yang terakhir. Kalau misalnya ini udah habis dan tsunaminya masih belum surut, terpaksa aku akan memakan kamu, oke? Jangan ngomong dulu, kamu lihat di sana. Semua peti itu terapung, Mon. Bisa nggak ya kita mancing petinya di sini Tun? Nggak bisa lah sebenarnya. Agak turun deh, agak turun. Wow, kita mancing peti guys, asik. Kita mancing peti, mancing mania. Wow, banyak banget. Banyak ada blok-blok semuanya juga. Dan di situ ada villager yang masih selamat Tun. Maksudnya? Itu tuh kau tengok, ya kan? Oh, iya loh, betul. Woi, oke, coba ya aku mancing petinya di situ. Kejauhan, nggak bisa Tun. Jangan bilang ini tanda bahwasanya airnya udah mulai surut Tun. Lihat ombaknya udah nggak segitu ganasnya lagi. Oh iya loh, kalau gitu kita coba ya. 1, 2, 3, banjay. Serius? Wah, kita loncat, asik. Kita lihat ya, Mon. Ombaknya masih ada Tun ternyata Tun, tapi nggak segede yang hari itu. Coba lihat ada apa di dalam itunya Mon. Apa? Petinya? Nggak bisa dibawa Tun. Aku hancurkan. Oh, bisa. Oke, aku dapat petinya. Kita coba buka guys petinya di bawah sini. Kosong deh, Mon. Banyak makanan tuh. Kita bisa bertahan dengan ini tuh. Ih, ada stik ayam wagyu. Wow. Asik. Serius, beneran? Iya. Coba kamu ambil. Oh, iya? Iya kan. Itu Guardian. Kamu jahat, Guardian. Cak. Mosti nggak mau. Dia nggak mosti guys. Nggak suka dia sama wagyu.
Oke, kita naik ke atas. Dan banyak villager yang masih selamat, Tun. Oke, Tun. Kalau begini, Tun, bahan makanan kita cukup ini. Ayo, ayo kita balik, Tun. Mbak, ternyata kamu sangat beruntung. Di sini aku dapat banyak bahan makanan. Sepertinya aku nggak perlu kill kamu deh. Selamat ya. Ya udah, aku tidur dulu, guys. Tidur duluan deh. Ya udah, tidur, guys. Gerombak lagi, Mon. Serius, nih? Iya, guys. Lihat. Gerombak lagi ya. Udah aman, nih. Oh, kita selamat, Mon. Serius. Kita aman. Udah mulai turun, nih, guys. Tuh. Kita coba kita lihat, coba, ya. Kita coba. Lihat, guys. Ini airnya udah surut semua. Cumanya ada bagian yang nggak surut. Kenapa, nih? Fenomena yang sangat aneh. Fenomena yang sangat mengerikan. Wow, lihat tuh. Wah, ada guardian. Ya, aku guardiannya tiba-tiba muncul. Mon, akan ku tolong sih itu. Gak perlu ditolong lagi, rupanya mereka pintar berenang. Makanya selamat semua para villagernya, guys. Lihat tuh. Wih, asik, airnya surut. Kita coba ya masuk ke dalam airnya, guys. Guys. Jangan, kita... Mon. Tenggelam, Mon. Enggak, kita coba itu sampai 3, guys. Oke, 1, 2, 3, masuk. Iya, tenggelam. Tenggelam, guys, ternyata, guys. Oh, siap, Tun, tolong si villager, ya, guys. Keluar, Mon. Ya ampun, guardiannya loncat ke atas dong.